Hey followers, how are you today? Happy? Healthy? Wealthy? Merdeka! Hari ini jumpa lagi sama TM. Followers, betapa pentingnya sehat dalam hidup. Luar biasa sehatnya. TM hari ini akan membawakan acara How to Become Healthy. Bagaimana kita menjadi sehat. Semua kekayaan, kejayaan, kejantanan, kekuatan tidak ada gunanya kalau kita tidak sehat. Oleh sebab itu, hari ini TM akan membawakan acara tentang sehat. Sehat ada hubungannya dengan beauty. Kalau kita sehat, maka kita akan menjadi beauty. Banyak acara-acara yang lain di TV, di YouTube, di mana-mana membawakan tentang acara. Tapi TM akan membawakan acara yang menurut TM sendiri ini adalah sehat. TM ambil sumber kesehatan ini, senam atau apa, diambil dari sini sedikit, diambil dari situ sedikit, baru dirangkum sama TM sendiri menjadi senam exercise yang dilakukan sama TM sendiri, ya. Nah, jadi saya di sini akan bilang bahwa sebelum senam nanti kita akan melakukan, jadi kebiasaan TM tiap hari kalau bangun, no matter, tidak peduli TM tidur berapa jam. Kalau kita udah bangun berapa jam aja, selalu dalam bangun kita berpikiran positif. Berpikiran bahwa saya sehat, saya sehat, saya sehat. Selalu camkan ke diri kita, jangan, aduh, saya tidur saya gak enak. Tidur saya hanya sebentar, jangan. Karena dengan olahraga, tidur yang tadi kurang bisa diganti nanti dengan kekuatan yang bisa tidur nanti lebih baik lagi. Oke, jadi nanti kalau kita udah bangun, kita duduk. Duduk kita di meja makan atau di ruang belajar kita, ambil tempat air minum dan gelas, gelasnya ukuran gelas kecil belimbing yang segini nih, ukuran gelas belimbing lah, kalian tahu ya. Nanti taruh air di situ, minum sambil duduk minum. Terserah kalian mau lihat di Android kalian, mau lihat pesan-pesan apa yang harus dikerjakan hari ini, ada pesan dari siapa, kita sambil santai tapi kita minum. Kita ambil air minum satu gelas, kita minum. Blek, 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 blek. Kita minum. Hanya dalam jangka satu menit, kita minum lagi dua gelas, terus sampai 6 gelas. TM minum, setiap pagi minum 6 gelas. Kenapa sambil duduk, tidak boleh sambil kerja kemana-mana? Karena apa? Kalau kita minum air putih, kita jalan-jalan, air putih itu akan langsung meluncur dan ke pipis lagi. Tapi kalau kita minum, air putih, minum sambil duduk, air putih itu menyebar ke paru-paru, ke jantung, ke ginjal, ke pencernaan, ke semua. Jadi kita akan sehat. Oke? Lakukan minum setiap hari sesudah tidur 6 gelas. Kalau belum yang biasa
3 gelas. Kalau 2 gelas kurang. 3 gelas minum, lebih bagus 6 gelas. Kalau TM2 bisa sampai 8 gelas. Oke followers, TM sudah memberitahukan kepada all my followers tentang bagaimana how to become healthy. Selanjutnya TM nanti akan melakukan practicing bagaimana TM every day dari mulai muda umur 14 tahun sampai sekarang ini. TM tidak mau bilang how old my age, okay? But later I'm going to tell you. Okay. Sekarang latihan akan TM mulai. Semua gerakan dimulai, setiap gerakan dimulai dengan 20 ya. Gerakannya simple tapi buat kesehatan luar biasa bermanfaatnya. Oke, ikutin ya. Gerakan pertama. TM tidak akan bicara terus, yang penting setiap gerakan TM langsung. Oke. Mulai tangan di pinggang. Berusaha gerakan sebagus mungkin, semaksimal mungkin. Oke? Okay? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 40. Sekarang gerakan ke belakang, mata harus terbuka, jangan tertutup. 1, 2, 3. Oke, sekarang gerakan putar leher, tetap mata terbuka. Ke kiri dan ke kanan 20-20, jadi jumlah 40. Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Oke. Enak banget, mata tetap terbuka. Oke. Sekarang gerakan tangan. Usahakan bergeraknya seperti begini ya. Lihat. Set. Set. Jadi ini terbuka. Lempar ke pinggir 20 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Enak banget. Sekarang kiri kanan. Kiri kanan ini boleh 30, boleh. Tapi kalau TM selalu melakukan 20-20. Oke. Lurus, perut tarik ke belakang. 1. Dua puluh, dua satu. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 40. Oke, sekarang tetap
dalam posisi tegak, ambil nafas, kalau jeda, ambil nafas. Ambil nafas, oke. Sekarang mulai kita tarik begini. Kasih contoh dulu. Satu, lihat. Lihat dari pinggir. Satu, lihat. Ini benar-benar, oke. 20, mulai. Kalian bisa menghitung sendiri atau TM menghitung dulu baru terusin ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Ambil nafas panjang, ambil nafas gini. Oke. Nah, sekarang kita gerakannya saya kasih contoh yang tadi ke depan, sekarang ke belakang. Lihat. Set. Lihat. Lihat. Ini bagus banget ya buat sayap-sayap kita, lihat. Sup. Oke, mulai. Empat belas, lima belas, 16, 17, 18, 19, 20. Ambil nafas ya. Sekarang kita kayak terbang. Gerakannya TM kasih contoh dulu. Lihat. Ya. Kayak swing, swing. Ya, oke. Okay. Oke, okay, mulai. Tetap perut. Busungkan dada, jangan begini, tapi begini. Oke, mulai. Tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, 20. Oke, so far kita udah bagus banget. Gampang diikutin ya. Sekarang gerakannya dibalik menjadi begini, lihat, lihat, set, set, kayak dilempar ya, kayak dilempar aja. Oke, sekarang mulai. Belas, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bayangin, baru olahraga gitu aja, keringat udah luar biasa ya. Oke, sekarang udah gitu adalah gerakan daripada lurus. Lurus, baru gerakin ke depan. Lihat, ya. Nanti ada ke belakang, nanti ada ke depan. Oke, kita mulai ke depan dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, 20. Ambil nafas, setiap kali gerakan ambil nafas biar jantung kita tambah bagus, tambah makin udaranya itu makin bagus, makin penuh udaranya ya. Sekarang tadi begini, sekarang kebalikannya. Satu, dua,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Sekarang kita gerakan yang lain. Gerakan kita baling-baling. Baling-baling, lihat. Kita baling-balingnya setengah gerakan dulu. Jadi, sat, enggak sepenuhnya dulu, oke? Berarti hitungan ke 40. 20, 20, ya. Kalau kalian masih belum bisa, 10 juga enggak apa-apa dulu, ya. Oke? Oke, sekarang gerakannya penuh. Tadi hanya begini, sekarang lempar semua badan kita ke belakang. Tuh lihat, kalau lagi olahraga, kita lihat TM nih. Sorry ya, karena itu alam. Bagaimana dengan olahraga yang suka masuk angin, segala macam angin itu bisa keluar dengan sendirinya ya. Oke, sekarang. Gerakan masih gerakan tangan, oke? Okay? Lempar semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Okay. So far kita masih bagus terkontrol ya. Sekarang gerakan tangan terakhir. Gerakan tangan terakhir. Nanti TM akan lihat contoh. Lihat. Dua. Ini supaya otot-otot tangan kita bagus. Lihat. Seret. Lempar. Jebret. Seret, lempar, jebret. Dari pinggir. TM kasih contoh, lihat. Seret, jebret. Seret, jebret. Jadi dengan full tenaga. Jangan hanya gini. Nah itu nggak ada gunanya ya. Jadi mulai, perhatikan. 20, oke? Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, putar, 14, 15, 16, 17, 18, 19, lihat, 20. Oke. Strong hand. Bisa pancok. TM kalau pancok pasti menang. Pancok, oke? Nah, sekarang gerakan kaki. Gerakan kaki ini adalah buat perempuan bagus sekali. Ini gerakan buat perempuan-perempuan yang suka ada darah putih, tapi dengan olahraga ini bersih, bagus ini olahraga ini ya. Lihat TM, sampai ngucur, lihat. Itu tandanya
kalori kita bagus banget. Oke, sekarang gerakan kaki ini harus dijalankan dengan baik. TM akan kasih contoh dulu ya. Tangan di pinggang, kaki begini, tapi ini tidak 20. Lakukan 6 kali gerakan aja, karena ini bagi yang pemula sangat berat. Tapi kalau bagi yang udah biasa mau 20 mau 30 silahkan. TM di sini ngasih contoh 6. Lihat. Ini begini. Lempar ya. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke. Gerakan samping, lihat. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Jadi ini tendangan. Semua organ yang di sini sangat bagus buat peranakan, buat pelvic sangat bagus. Kita memerlukan kaki yang kokoh. Jadi kaki harus kokoh, oke? Saya mulai ya. Mungkin saya mulai 6 kali aja ya. 1 Nah, 3 kali dulu, baru ganti, jadi supaya kita, kekuatan kita tidak sampai jatuh ya. Oke. Okay. 2 3 4 5 6. Ini latihan kayak gampang, tapi kalau udah dilakukan memerlukan kekuatan dari seluruh kaki dan tubuh kita. Artinya itu keseimbangan ya. Oke? Ambil nafas dulu. Oke, mulai lagi. Kokoh kaki. Tarik. 2 Oke, lebih cepat bagus ya. Tangan yang kanan, kaki kanan. Tuh ya, nggak apa-apa, terusin aja ya, karena ini nggak gampang. Olahraga kaki ini nggak gampang, tapi kalian jangan apa, sengaja TM terusin, tidak diulang. Inilah olahraga yang sebenarnya ya. Oke, sekali lagi gerakan ini. Udah, kita ini mulai lagi. 1 kali lagi gerakan ya. Bentar. Jadi rahasia dari berdiri ini, kalau tadi kita bergerak begini, kaki kita nggak cengkram ke ini, itu nggak akan kuat. Jadi ini fondasinya, ini fondasi. Dengan fondasi kuat kita bisa menggerakkan. Oke? Nah sekarang kaki yang ini ya, berarti ini dicengkram. Oke? Mulai. Jungle.
Oke. Ambil nafas dulu. Lihat tem, keringatnya mengalir deras. Oke, sekarang gerakan sama. Ini adalah gerakan masih buat dalam. Itu buat peranakan. Buat perempuan dan buat laki, ini bagus supaya tidak hernia. Kalau laki-laki melakukan olahraga yang tadi PM lakukan, dia tidak akan kena hernia, ya. Oke. Sekarang, lihat. Lihat. Angkat kaki satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. 10, dihentak ya, 2, 3, dihentak, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40, ya. Oke, sekarang latihan buat bagaimana bam kita, bagaimana bam kita bagus, bagaimana paha kita keras, bagaimana pinggul kita bagus. Seorang perempuan, ini daerah ini yang sangat diperhatikan supaya kelihatan seksi. Oke, mulai 20 hitungan. Saya kasih contoh dulu. Tangan nggak usah di sini, bebas. Oke, lihat. Tuh, dua, tiga, empat. Jadi lempar ya, lempar. Kasih contoh lagi dari samping. Lihat. Tuh, dua, tiga, empat, lima. Ya. Hitungan 20. Mulai. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh. Mulai lagi. Diulang, kelihatan dari pinggir ya. Oke. Lihat. Badan ini, tarik perut, mulai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gerakan yang tadi. Oke, berarti gerakan ke depan udah. Sekarang gerakan ke belakang. Lihat, gerakan ke belakang. Pantat di kebelakangnya. 2. Lihat. 2, 3, 4. Nah, sekarang ya. Saya akan lihatin biar kalian lebih jelas. Oke. 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20. Ke depan udah, ke belakang udah. Sekarang gerakan ke samping. Ke samping, ke depan udah, sekarang ke samping. Oke. PM kasih contoh dulu ya. Tuh, lempar, lempar sekeras-kerasnya. Tuh, sejauh-jauhnya. 2. 3. Kalau ke sini, tuh. 2. 3, ya kan? Oke, mulai. Ambil nafas. Mulai. Tuh, dua, tiga, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam,
10-20. Sekarang tanam. Tangan gini supaya kita bisa mengukur kekuatan kita seberapa ya. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20. Sekarang gerakan terakhir dari pantat, dari perut, yaitu berputar. Lihat, ambil nafas dulu. Kalau lagi olahraga, kita jangan diseling sama minum ya. Teruskan, ini kan satu paket. Oke, lihat, putar sejauh-jauhnya. Oke, sekarang balik. Oke, itu gerakan yang habis semua. Nah, di antara followers, kalau ada yang perutnya besar, kalau TM sih besar tapi masih masuk akal ya. Ada yang perutnya gede banget. Olahraga setiap hari 100 kali. Pasti cepat hilangnya. TM kasih contoh ya. Tapi sebelumnya TM ambil nafas. Oke, sekarang bagi siapa aja, bukan perempuan, laki-laki yang perutnya gede harus bisa. Lihat olahraganya, kalau dari tadi persis kayak tadi, tapi diperbanyak ya. Apalagi kalau sama musik nanti enak banget. Jadi gini, lebih diinin ya, lebih diinin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kalau kalian melakukan ini sehari 100 kali, lihat. Nanti DM TM ya, hasilnya ya pasti bagus, oke? Sebelum kita menuju ke latihan terakhir, pelvic dan yoga, TM akan ngasih tahu dulu terakhir daripada latihan ini adalah, lihat, kalian berdiri begini, lalu ambil nafas dari sini, hembuskan sekeras-kerasnya. Lihat, ambil dari sini. Nah, itu kenapa kita ambil dan kita sambil tepuk ini di sini, sambil bilang di hati kita, hey dadaku, jantungku, paru-paruku, ginjalku, semua dalam keadaan baik, baru hempaskan. Oke, kita ambil 5 kali aja, tapi kalau TM latihan, TM ambil 20 kali. Lihat, ambil nafas sedalam-dalamnya, konsentrasi. Ambil nafas sedalam-dalamnya, ambil, lihat. Tadi lagi kita gini, jangan bernafas, tahan. Lihat lagi. Ini tenaga dalam, ya, lihat lagi. Lihat lagi.
Lihat lagi, ambil. Oke, dua lagi. Benar-benar dilakukan dengan baik. Konsentrasi kepada Allah yang menciptakan kita semua di dunia ini. Lihat, ambil nafas. Sambil tepuk, sambil konsentrasi. Ambil nafas. Nah, gitu. Baru terakhir, kalau yoga, kan kita kalau yoga itu kan kita sampai udah bisa. Tapi karena TM yoganya belum ini, jadi ini sama kalian diangkat, perutnya diangkat ke atas, perut, baru kita ke bawah, oke? Tuh, ya. Yang sampai ke tanah itu lebih baik lagi, ya. Biasanya anak-anak yang masih muda, itu sampai ke tanah, sampai bisa pegang ini. Tapi kita nggak apa-apa. Ini kita melemaskan otot-otot kita yang tadi kita udah dilakukan. Oke? Nah. Oke. Sekarang ini nggak kalah pentingnya. Ini pelvic. Bagaimana perempuan bisa bagus dalam hubungan sama suami? Bagaimana seorang perempuan bisa memuaskan seorang suami? Disinilah rahasianya. Kalian harus mengikuti banyak guru-guru yang terkenal, tapi tidak menceritakan detail bagaimana cara olahraga yang paling benar dengan pelvic. Pelvic itu artinya peranakan. Peranakan kita dalam bahasa Inggris adalah pelvic. Oke, kita sekarang mulai. Tapi mungkin sebelum kita mulai, aku harus ini dulu, dielap dulu, biar enak kelihatannya, ya. Sebentar, ya. Oke, followers yang aku cintai. Latihan kita almost finish. Sebentar lagi, tapi belum sampai finish, Bang. Kita duduk. Kita duduk. Oke. TM kasih tahu. The secret of seorang perempuan dari muda sampai umur 100 tahun dijamin sama TM. Kalau ada yang tidak percaya, bisa dibuktikan sama TM. Caranya pelvic ini adalah sangat-sangat penting yang harus diikuti. Umur dari muda sampai umur 100 tahun, kalau kita melakukan ini, kita tidak sering kencing, sering pipis di malam hari. Kalau kita melakukan pelvic ini, kalau TM tidur, TM minum satu gelas air, TM tidur pulas, setiap jam 3 TM bangun, TM pipis, tidur lagi. Tidak. Jadi tidak ada istilah seorang perempuan pakai Pampers. Tidak ada istilah seorang perempuan yang udah tua, yang udah lansia, harus ke kamar mandi terus-terusan. Dan satu lagi, the secret of the magic of the top from the pelvic, perempuan yang udah umur 75 masih bisa seks lagi dengan bagus. Itulah. Makanya di sini TM mengajarkan. TM akan memberi ilmu yang sebanyak-banyaknya. Oke? Ikutin sekarang bagaimana pelvic. Oke. Nah, sekarang kita kaki kita begini. Oke? Pegang. Baru seakan-akan kita menahan kencing
menahan pipis, tarik, menahan pipis, lihat gerakan TM, set. Nih, TM lagi nahan. TM lagi nahan. Terus hitung. Sampai 20, lepasin. Oke. Tarik lagi. Seakan-akan kita mau pipis. Tarik, set. Tahan. Ini tahan. Tahan. Kita bisa sambil bicara. Tahan. Oke, ini bisa dilakukan kita lagi naik mobil, kita diangkut, kita di mana, daripada kita ngelamun gak keruan, lakukan pelvic ini. Lihat lagi, lihat TM, set. TM lakukan dari pinggir, posisi begini tegak. Tahan, mau pipis, tahan. Lepasin. Lagi, ambil, set. Tahan. Lepasin. Oke. Dari depan lagi, bisa dilakukan 20 kali. Tapi TM sekarang ngasih contoh 3 kali lagi. Kaki begini, ini buka, pipis, tahan, set, ambil, set. Kita bisa sambil ngobrol, hey, how are you today? Apa kabar? Kamu melakukan apa aja hari ini? Lepasin. Nah, 20 kali. Sekarang, gerakan dari pinggir. Lihat, kaki begini. Posisi begini, lihat. Tarik lagi. Kita tadi dari tengah-tengah, kita sekarang dari pinggir. Lihat. Set. Tarik. Ini terangkat. Vagina kita tarik. Pipis mau ditahan. Tahan. Ambil lagi. Set. Tahan. 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 Bisa tangan begini, ambil, set, tahan, tahan, ini kencang semua, tahan, tahan, dua lagi, ambil lagi, set, tahan sekeras-kerasnya, tahan sekeras-keras, lepasin. Satu kali lagi, ambil, set, ininya ditarik ke belakang, si pantat ini ditarik, nahan, set, oke, lepas, ganti sebelah kanan, pegang ini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di mana aja, ya, bisa sambil gini, bisa sambil ngobrol sama teman. Misalnya kita ada teman datang, ah daripada aku tadi pagi enggak latihan nih, langsung aja gerakan gini duduk. Mana ada yang tahu nih, lihat. Padahal TM lagi melatihan, ini lagi latihan. Enggak kelihatan, hei, hei, nanti datang ya ke rumah aku ya. Nanti minum kopi ya. Lepasin. Tarik lagi, lihat, busung ini. Tarik lagi. Lepasin. Lagi, tarik lagi. Lihat, tarik. Tahan terus. Oke. Latihan terakhir daripada pelvic. Sekarang latihan terakhir. Main di sini. Main perut, ya. Semua dari sini akan bekerja dengan baik. Lihat. Ambil nafas sedalam-dalamnya, tahan, lepasin tapi dengan halus. Kalau tadi kita berdiri melepaskan, kalau ini dengan halus, oke? Tegak badan, ambil. Lihat posisi, posisi bunda, lihat. Posisi TM, lihat.
Terasa kan? Lihat lagi. Gerakan dari samping, posisi duduk samping, tegak, ambil nafas, tahan, tahan, enak banget, oke, nah. Sesudah olahraga semuanya ini, baru diakhiri dengan yoga. TM setiap hari melakukan yoga seperempat jam. Kalau lagi tergesa-gesa, yoga dengan kepala di bawah ya. Biasanya kalau TM banyak waktu bisa sampai 20 menit, tapi kalau lagi cepet-cepetan 10 menit. TM tidak bisa melakukan dengan yang ahli yoga yang lurus begitu, jadi TM pakai bantal. Gunanya yoga ini adalah kalau orang yang sering yoga otaknya makin pintar, makin cerdas. Karena apa? Karena semua darah naik ke kepala dan membuat kita adalah awet muda. Jadi bagi my follower semua, mudah-mudahan dengan program ini yang How to Become Healthy, ini baru permulaan, nanti kita akan sambung dengan yang lain-lain lagi ya. Semoga kalian semua bisa puas. Tapi sebelum ditutup ini, TM akan ngasih contoh yoga yang paling gampang ditiru sama kita semua. Oke, TM akan liatin ya. Followers, inilah TM lagi yoga. Ini latihan terakhir. Sesudah yoga, kalian bisa meditasi. Meditasi bagaimana kalian sendiri ya. Tuh, lihat yoga. Ini sangat bagus sekali. Kalau bisa dilakukan, kalian melakukan ini 15 menit per hari, luar biasa. Oke? Oke? Followers, see you. I love you all. I love you all. Turunnya gampang. Oke, barusan TM udah yoga 10 menit, sekarang dilanjut dengan konsentrasi. Yang tadi udah olahraga, udah segala macam, penyerahan diri total, semoga hari ini kita berkelanjutan dengan baik segalanya. Ya, konsentrasi. Lemasin badan, jangan tegang, konsentrasi. Saya kasih contoh ya, jangan tegang. Tangan boleh gini, seenaknya aja. TM suka gini, oke? Akhirnya kita selesai ya, followers yang aku sayangin, aku cintain. Don't forget to be like, comment, subscribe. Keep happy, healthy, wealthy, merdeka. Bye.